Yaman. Yang kami hormati Ketua, kami berikhtiar ini tidak dengan maksud untuk menyakiti apalagi mengecewakan pian, tidak demikian. Mungkin itu saja beberapa hal yang perlu ulun sampaikan, karena tinggal 2 hari lagi 3 bulan kita sudah melakukan penertiban dan hasilnya insya Allah sudah cukup bagus terlihat. Kami berupaya agar amanah yang ada di kami, di wadah ulun, itu bisa terlaksana dengan baik, dan harapan ulun pian juga bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya dengan Dinas Koperasi Perdagangan ini. Ini ulun sampaikan nih, ringkas aja bang. Ya. Penertiban ini ulun dukung 100%. Nah itu aja lah ya. Melihat keterangan Bapak tadi, kepala dinas tadi, itu memang sangat akurat dan bagus tata Bapak tadi untuk penataan itu tadi, perencanaan penataan pasar penertiban. Dan sudah saya lihat dengan ke lapangan, dengan di lapangan tidak bagus kan pasar iwak, wah ini salurannya tidak ada rampak lagi, barang nyaman dipandang sudah sedikit. Untuk sementara ini ulun kada mengenai mudik dulu lah, cuma ulun mewakili daripada pedagang iwak dulu. Ada yang perlu ulun sampaikan, atapnya yang lain yang tambahan itu kan ada besi, kalau pak itu pak ada, apakah layak lagi dipakai? Karena kalau ada layak itu bisa membahayakan pedagang, kalau sesuatu ada angin ribut itu bisa terukur pak. Soalnya kan sebagian ulun lihat itu ada jatuh besinya sebagian, cuma kan berdekatan pak malah, cuma alangkah bagusnya pak malah mau nyakau diganti supaya jangan membahayakan pedagang. Nah dan itu dari pengujian ulun sangat terima kasih sama sekali dengan adanya diadakan perencanaan masalah orang lain yang selain daripada objek itu tidak diperkenankan untuk masuk. Ulun ini sebagai tuan objek meminta kan saya lokasi ulun objek ini punya tawa tuh seperti biasa ini. Karena apa? Karena supaya kami jangan tapi jauh kan untuk barang dan pulang nilainya orang. Bon, ini adalah tempat kami biasa bang. Jadi kalau seandainya ada orang banyak barang keluar kan ada juga orang mau pakai non kami gitu kan, mata keluar ada juga tambahan kami gitu kan. Nah mana nak ada wujud kita menjurangkan gitu kan, maksudnya seperti itu. Nah makanya ulun terima kasih ini lawan pasar kulit pangan apel ini tadi dari kelompok OJK Sidin sangat mendukung tadi juga sekaligus menyampaikan anggotanya lebih kurang 40 orang kurang lebih lah gitu. Kemudian sini tadi berharap nanti dikondisikan aja Pak Bapit setidak-tidaknya ada 6 titik gitu nah 6 wadah pian bepangkalan gitu. Namun maksud mengatur itu kada melarang pian Pak Ojek kada, cuma mengatur nangkai apa wadah Pak Ojekan itu di sini gitu nah. Jadi kan bagus rapi bersusun. Nah kemudian misalnya pakai baju apa nih Pak rompi ojek pasar menuntung berseri ya kan jelas identitasnya. Nah itu seperti itu nah anak belum inginkan. Pemirsa Banjarmasin Bos Group bertempat di kantor Dinas Operasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Raun. Saat ini berlangsung pertemuan antara kalangan pedagang pasar menutup bersiri pelihari dengan Kepala Dinas Diskop Dangtan Laut Haji Syahrian Nurdin bersama jajaran. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut sekaligus menjadi ruang untuk sharing terkait penertiban penataan pasar menutup bersiri yang dilaksanakan sejak beberapa pekan silam dan hingga saat ini masih terus berlangsung terkait penataan
di antaranya menyangkut penyediaan tempat berdagang bagi sejumlah pedagang yang sebelumnya beraktivitas berjualan tapi belum memiliki tempat, dan mereka berjualan di tempat-tempat yang tidak semestinya, kemudian ditertibkan dan kemudian dibina, difasilitasi untuk mendapatkan tempat berjualan yang memadai. Bahwa yang hadir ini sudah kami